Baiklah, saudara lintas langsung negeri-negeri, kita dapatkan kemaskini berita dari negeri Selangor terlebih dahulu. Jadi langsung kita bersama penyampainya, Samsiah Samsi. Silakan, Samsiah. Baiklah, terima kasih, Leila. Kelang bakal menjadi bandar raja warisan diraja Malaysia di menerusi projek rancangan tempatan RT Majlis Perbandaran Kelang, MPK Pergantian 2035. Rancangan tempatan itu memfokuskan cadangan menambah serta menaik taraf kemudahan awam bagi memastikan keperluan penduduk Kelang dapat disediakan menjelang 2035. Yang di-Pertua MPK Datuk Muhammad Yasid Bidin menjelaskan, projek berkenaan bakal memberi impak pembangunan lebih besar bagi merancakkan ekonomi, memberdayakan rakyat juga mensejahterakan negeri. Draft rancangan tempatan ini amat penting bukan saja kepada pelabu-pelabu ataupun developer-developer di kawasan yang ingin membangunkan daerah Kelang, tetapi juga perlu dilihat oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain seperti misalnya JPS, JKR, JPS, JKR, TNB dan juga agensi-agensi utiliti yang lain, kerana di dalam draft inilah dia boleh melihat di mana kawasan-kawasan pertumbuhan baru, dan kita berharap agar jabatan-jabatan infra tadi dapat menyediakan infra lebih awal sebelum program projek tersebut dapat dilaksanakan ataupun lalu projek tersebut dibangunkan nanti. Lima dimensi utama diberi perhatian dalam usaha berkenaan, masing-masing guna tanah dan sumber asli, ekonomi berdaya saing, komuniti sejahtera, persekitaran berkualiti, infrastruktur dan pengangkutan efisien. Serentak dengan itu, semua pihak termasuk orang awam boleh mengemukakan sebarang pandangan mahupun cadangan dalam tempoh sebulan. Program publicity pula akan berlangsung sehingga 18 April ini di beberapa lokasi termasuk Siri Jelajah. Beliau berkata demikian pada program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan MPK 2035 bertemakan Kelang Bandaraya Warisan Diraja 2035 yang dirasmikan Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar Haniza Talha di Kelang. Smart Selangor Delivery Unit SSDU memperlawa syarikat pembekal teknologi tempatan dan luar negara untuk turut serta membangunkan inisiatif Smart Selangor. Kerjasama dengan pihak swasta, akademik dan pereka cipta penting bagi memastikan agenda Smart Selangor dapat dibangunkan selain memenuhi keperluan rakyat pada kos bersesuaian. Pengarah urusannya Dr. Fahmi Ngah berkata, SSDU mengumumkan satu proses Expression of Interest EOI untuk pihak swasta menyusulkan cadangan mereka berdasarkan beberapa keutamaan program Smart Selangor untuk tahun ini. Jadi dari segi cadangan-cadangan yang dikemukakan haruslah tertumpu kepada beberapa bidang-bidang berikut. Yang pertama, statewide smart parking solutions. Yang kedua, statewide wide area network. Ketiga, state data center. Keempat, statewide CCTV analytics. Kelima, statewide smart street lamp. Keenam, statewide smart recycling initiatives. Ketujuh, smart governance initiatives. Dan terakhir adalah smart energy and building. Katanya dokumen berkaitan proses EOI itu boleh dibeli daripada pejabat SSDU di tingkat 15 Plaza Perangsang Shah Alam bermula 26 Mac hingga 5 April pada pukul 9.30 minit pagi hingga 5 petang. Cadangan itu perlu dikembalikan semula ke pejabat SSDU sebelum pukul 12 tengah hari pada 12 April ini. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri menyambut baik usahasama pihak luar untuk membantu merealisasikan agenda berkenaan. Ini adalah satu lagi contoh polisi dan pendekatan business friendly oleh Kerajaan Negeri Selangor yang menjadi teras pentadbiran ini, dan amat berharap agar agenda Smart Selangor akan dapat dilaksanakan dengan jayanya menerusi penglibatan lebih banyak syarikat-syarikat swasta di negeri Selangor. SSDU adalah anak syarikat milik penuh kerajaan negeri yang diberikan mandat untuk menerajui pembangunan program Smart Selangor sekaligus menjadikan Selangor sebagai the premier regional smart stage di rantau ASEAN menjelang 2015.
Program Smart Selangor bermatlamat menjadikan Selangor sebagai negeri serantau yang lebih produktif dan berdaya huni selain memastikan kemampanan dan pemuliharaan alam sekitar seiring dengan pembangunan dicapai. Program Tautan Kasih kembali menemukan lebih 100 bekas pegawai dan anggota keselamatan negara. Anjuran ex-7 Ranger Diraja Zon Tengah Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan turut dihadiri ahli keluarga masing-masing. Wisma Perwira Batalion ke-6 Regiment Ranger Diraja Camp Wedderburn Setapak Kuala Lumpur menjadi lokasi penganjuran dan bagi penaung X7 Ranger MEK Zon Tengah Brigadier General Besara Dato' Musa'ir Rahman mengakui silaturahim yang terputus kembali dieratkan semula. Terpancar kemeriahan dalam kalangan mereka yang kembali berkongsi pengalaman ketika bertugas demi mempertahankan tanah air. Serentak dengan itu, pihaknya juga berhasrat untuk membina tugu peringatan kerana Seven Ranger mempunyai pelbagai peristiwa yang perlu diingati. Sebagai penghargaan kepada bekas-bekas Seven Ranger yang telah meninggal dunia ketika bertugas dan perkara ini akan dibincangkan dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Peristiwa malang bagi kami semasa bertugas di Sarawak pada awal tahun 71, anggota kami diserang hendap di kawasan Lundu atau specifically di Biawak, di mana 19 anggota kita terkorban. Tapi selepas itu tidak ada apa-apa peringatan. Jadi rasa saya untuk mengingat kepada masyarakat ya, dan juga kepada anggota-anggota tentera tentang khidmat dan jasa yang kita buat, yang kita lakukan, elok kita adakan dia tugu peringatan. Bagi bekas-bekas ex-7 Ranger, pengalaman diserang musuh dan cedera ketika menjalankan tugas antara yang tidak akan dilupakan. Masa tu keadaan saya memang tak sedar dirilah bila kena ranjau tu. Masa tu dia operasi Selamat Sawadi di Bangkok Chang, Thailand. Pada 23 hari bulan 7 tahun 78. Kejadian tu berlaku semasa saya cordon camp musuh. Dah clear. Kita turun dah bawah. Turun bawah, saya ikut track. Bila ikut track, saya teringat kena bumi trap. Saya tak ingat rubah ranjau ada. Bila saya melangkah, saya tiga langkah ya ke kanan. Blues masuk dalam rubah ranjau. Gelap. Tiga batang tercucuk rubah ranjau. Batang ranjau. Masa saya lepas kena tembak tu, saya kena hospitalize untuk 1 tahun. Saya dilatih balik untuk berjalan. Ya. Jalan lepas tu dalam pada masa tu juga, saya dilatihkan apa untuk tabahkan hati lah. Dia ada motivation ni kan. Tapi masih perasaan kita masih takut. Bukan kata apa pula. Bila saya diarahkan untuk apa, duduk di HQ, untuk apa ikut kereta APC pun saya risau. Ada perasaan takut tu ada pada kita. Tapi lama-lama kelamaan tu hilang. Sebab kita fikirkan kita disokong oleh rakyat. Orang rakyat semua bantu kita. Sekian saja sumbangan berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri.